ketemu sama abang ini R2 trip official. Oke. Okay. Lokasi? Ini abangnya abang siapa? R2 trip. R2 R27. Jangan lupa di subscribe channel ya teman-teman. R2 trip official. Oke. R2 trip official. Ternyata YouTuber tadi selalu semuanya kumpul di sini. Semuanya berkumpul. Oke. Oke. Ketemu teman lama guys. Mancing mania. Mancing mania mantap. Ini masuk YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama abang ini R2 trip official dan susur ribu langkah peserta lomba membawa alat pancing sendiri dan saat memancing peserta hanya diperbolehkan menggunakan satu jaran atau satu mata kain. Hari ini teman-teman kita mau mancing lagi, ikut lomba ya teman-teman ya, ikut lomba mancing yang diadakan di Provinsi Kalimantan Utara teman-teman. Oke. Okay. Lokasi? Ini abangnya abang siapa? R2 trip. R2 R27. Jangan lupa di subscribe channelnya teman-teman. Oke. Sama 7.000 langkah. Iya, sama 7.000 langkah. Oke, sip. R2 trip spesial. Oke. Saling penulisi. Ternyata YouTuber Tanjung Selam semuanya kumpul di sini. Semuanya berkumpul. Oke. Oke. Paling aman. Jos ya. Jos. Ayo Pak. Kalau misalnya ada yang tak bawa HP, bisa minta tolong teman di sampingnya untuk mendokumentasikan. Ya, nanti kita minta bantu juga Pak apabila ada terjadi kecurangan. Tolong teman-teman peserta ini bisa ikut melaporkan ke panitia. Paling tidak ada dokumentasi video atau foto. Nanti langsung kita diskualifikasi Pak ya. Ada lagi pertanyaan Pak? Nomor kita lambangnya Pak. Jadi tempatnya kita sudah infokan tadi di kiri sampai Menteng, di kanan sampai Pangeran. Silakan Bapak masing-masing cari lokasi yang nyaman. Pangeran Kar, Pangeran Kar. Ya, ayo oke. Okay. Hotel Pangeran Kar ya. Jadi kondisinya ada di mana ini? Iya, saran kami kirimnya di mana ya? Kalau nanti juga jajan, makan kuliner. Jadi kan kalau dapat kan kita cari panitia. Iya, ada apa? Karena kami pencari sana juga Pak kan, buat pasti nanti apa? Harus kesini. Nanti teman-teman panitia juga nanti ikut, ikut keliling untuk melihat langsung peserta yang membawa mandi. Ya Pak, tolong Pak ya, saya pengen lagi sekali untuk mata pancingnya kita cuma bisa pakai satu pancing, satu mata pancing. Apabila putus bisa diganti. Tidak boleh menggunakan mata pancing lebih dari satu Pak ya. Ya, kalau itu ketahuan nanti itu Pak itu bisa jadi mata kair maksudnya. Tidak boleh menggunakan mata kair lebih dari satu. Ada lagi pertanyaan? Saya ulangi Pak ya, untuk batas area pancing di sebelah kiri itu batasnya sampai genteng. Ya. Di sebelah kanan kita perpanjang lagi sampai di tubuh cinta. Ya, aman ya. Ya nanti tepat jam 11 kita mulai. Tapi kalau bapak-bapak sudah mulai mau ambil lokasi dari sekarang silakan. Ya, nanti jam 11 kita cek ke spot masing-masing. Ya, berangkat. Ya, Pak, satu lagi Pak. Tidak boleh menggunakan dari lebih
dari satu pancingan. Kail. Mas, namanya siapa nih? Rafa. Rafa ya. Biasanya kalau malam jualan ya? Ya, kalau malam jualan nasi goreng. Kalau ini hobi nih, jadi libur dulu jualannya. Di mana jualannya? Kalau jualannya di depan sini, Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan ya? Iya. Jadi ikut ini memang hobi ya? Hobi-hobi. Sangat senang sekali mancing. Oke. Sukses selalu ya. Siap. Sip. Ini saya pakai Om Juk masih. Sekarang pakai KL1 ya bismillah. Nah, ada cacing. Katanya lombanya kan kategori 3. Nah, cacing ini kan cacing. Semua makan kan. Okay. Oh. Jadi ada pisang. Oh. Ini patin. Tuh patin, salap semuanya. Semoga berhasil, Mas. Good job. Sip. Jangan tonton.